Ya, sudah kita bersama dengan rakan askus kita Nur Hayati Zalani. Ya, assalamualaikum Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Intan, Daud Iskandar dan Nur Intan hari ini apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Hayati, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat ya. Alhamdulillah. Baik, kita juga ingin mengetahui ya keadaan cuaca di daerah Belat pada pagi ini, Hayati. Keadaan cuaca alhamdulillah nampak cerah saja nih, Daud ya. Baik, alhamdulillah. Baik, bagaimana Intan? Kita ya, baik. Kita serahkan kepada Nur Hayati untuk berkongsi mengenai dengan bahas masa dari daerah Belait. Silakan Nur Hayati. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti kita langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah kita akan saksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk pagi ini. Dan juga ingin saya sampaikan satu makluman. Yang mana satu pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari ini bermula jam 4 petang sehingga jam 6 petang. Yang mana kawasan yang terlibat ialah Jalan Raja Isteri dan sekitarnya dan ianya disebabkan ya bagi kerja-kerja pemeliharaan laluan kawat atas Walton rendah yang akan berlaku di sekitar kawasan tersebut. Itu dia satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya menjaga kebersihan amatlah dituntut dalam agama Islam. Islam sangat-sangat menggalakkan umatnya untuk mengamalkan kebersihan, terutama sekali menjaga kebersihan diri, tempat awam dan sebagainya. Sesungguhnya menjaga kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan. Oleh itu, jadikanlah ia sebagai amalan atau budaya dalam masyarakat kita. Jadikanlah masyarakat yang mementingkan kebersihan, kerana kebersihan melambangkan keteguhan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan kebersihan adalah amat dituntut dalam Islam, jadikanlah ia sebagai satu amalan dalam kehidupan kita. Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua aspek yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Kerana kebersihan boleh mendatangkan suasana tenang, kesihatan yang terjamin dan kesejahteraan yang berpanjangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya hari ini dapatlah kita mengadakan kempen kebersihan sebagaimana yang sebenarnya telah diadakan pada bulan Februari yang lalu. Tetapi oleh kerana keadaan cuaca dan bencana alam, maka hari ini kita terpaksa mengadakan kempen lagi disebabkan oleh banjir-banjir yang telah berlaku. Dan kempen pada hari ini juga di samping kebersihan-kebersihan yang harus dijaga, ianya juga adalah sebagai menyahut seruan daripada Kerjaan Kebahagiaan Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kesihatan bahawa pada masa ini telah dinasihatkan supaya kita sebaik-baiknya lah menjaga kebersihan demi untuk menjamin kesihatan kita ni. Alhamdulillah, Jabatan Daerah Belait telah pun nampak keprihatinan dan telah menganjurkan acara ini, kempenan ini dan dengan kerjasama apa namanya daripada pihak Pasukan Bomba dan Penyelamat, daripada pihak JKR dan juga pihak media RTV. Terima kasih banyak. Di mana negara kita ini juga telah mengalami wabak-wabak yang telah melanda ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Jadi kita tidak ketinggalan sebagai sebuah negara
terpaksalah kita ni juga bersabar dan menghadapinya dengan tenang, tetapi dengan usaha dan tawakal untuk menghapuskan apa juga wabak-wabak yang ada, iaitu yang dipanggil COVID-19 itu. Jadi kita berharaplah, janganlah kita mengharapkan kepada pihak Kementerian Kesihatan saja atau kepada pihak-pihak kementerian lain. Kita juga harus bersama-sama untuk menjaga kebersihan kita, dan juga harus juga kita berhati-hati dalam pergaulan, dan begitu juga harus juga kita menutup muka dengan penutup hidung dan mulut atau mask. Jadi dengan sendirinya ia sebagai suatu untuk kita ini bersama-sama menjaga daripada berlakunya perkara itu terus merebak. Ya, inilah yang kita ini mahukan sebenarnya, peranan kebersihan atau terhadap diri kita ini. Bukan saja kita ini mendengar daripada apa-apa ilmu pengetahuan daripada pakar-pakar, malah daripada sunnah Rasulullah sendiri pun, yang mana supaya kita ini akan menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita ini. Maka itu, kebersihan itu bukan saja kebersihan diri, kebersihan kepada rumah tangga kita ini, sekitar rumah, malah kebersihan di mana saja. Contohnya seperti kita ini membersihkan gerai wawasan ini. Jadi kita berharap bahwa kerja-kerja begini merupakan sesuatu kebajikan, akan teruslah berjalan lancar di mana juga, bukan saja di daerah ini atau di mukiman ini, malah di seluruh negara kita ini. Ya. Kempen kebersihan yang diadakan seperti ini diharap dapatlah meringankan bebanan pihak-pihak yang berkenaan dalam sama-sama memastikan kebersihan tempat-tempat yang terbabit. Mudah-mudahan dengan mengamalkan kebersihan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah akan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.